Hari ini aku mau jalan-jalan dulu. Bos, di sini. Halo teman-teman, hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Wah, sepertinya hari ini kita mau main di rumahnya Bibi Selin, Mio. Wah, iya kakak Yata. Baiklah, kalau begitu Mio ikut ya kakak Yata. Ya Mio, ayo kita jemput Atam-Tam dulu sebelum ke rumah Bibi Selin. Oh iya, emang kita mau main apa kakak Yata? Kamu tidak dengar Mio, kalau Bibi Selin punya persutan baru di rumahnya. Hah? Yang benar kakak Yata? Iya Mio, persutannya besar katanya Mio. Wah, keren sekali kalau begitu kakak Yata. Makanya ayo kita cepet jemput Atam-Tam dulu. Iya kakak Yata. Atam-Tam. Waduh, Atam-Tam kenapa kok belajar nari terus ya Mio? Mungkin dia senang sekali sama nari kakak Yata. Makanya dia tidak berhenti-berhenti. Oh gitu ya Mio. Ya udah kalau begitu ayo kita panggil aja Atam-Tam. Ayo ikut Atam-Tam. Mau kemana bos? Kita mau main di rumahnya Bibi Selin. Emang ada apa bos di sana bos? Ada persutan besar Atam-Tam. Yang benar bos. Iya Atam-Tam, makanya cepetan. Iya bos, ya bos. Kakak Yata, katanya kakak Yata mau beli mobil. Iya Mio, aku bawa uangnya nih sudah. Kita mau beli mobil baru nih Atam-Tam. Kamu ikut ya Atam-Tam. Iya bos, ya bos. Wah, bos Yuta banyak uangnya nih. Iya Atam-Tam, ini juga dapatnya dari usaha. Iya kakak Yata, ayo kita beli mobil baru. Wah pasti kakak Yata kalau beli mobil baru yang bagus ya kakak Yata. Iya Mio, aku mau cari yang bagus untuk kita berempat. Soalnya mobil kita yang kemarin keluarannya sudah keluaran yang lama Mio. Oh iya kakak Yata, baiklah kalau begitu ini tokonya masih jauh kakak Yata. Bentar lagi Mio, sebentar lagi sudah sampai. Iya bos, dekat berarti ya bos. Iya teman-teman, benar dekat ini. Tenang saja, setelah ini kita pasti sampai kok. Iya kakak Yata, baiklah kalau begitu kita langsung ke tempat showroom mobil. Wah kakak Yata, lihat itu. Wah, di situ ya rumahnya. Bukan rumah tapi showroom mobilnya. Iya Mio, itu showroom mobilnya Mio. Ayo kalau begitu kita langsung beli mobil di sini. Di sini yang jaga dulu temannya Kak Sakura katanya, namanya Kiyoshi. Wah iya Kak Kiyoshi, Kak Kiyoshi, aku ambil pesan mobilku ya. Iya Yata, silakan diambil. Iya Kak Kiyoshi, terima kasih kasih Kiyoshi sih. Kakak Yata beli warna yang pink ini. Iya Mio, aku beli yang ini, kesukaan kamu warna pink. Wah terima kasih kakak Yata. Iya Mio, makanya aku pilih warna pink biar mobilnya kelihatan cantik. Baiklah kalau begitu ayo kita langsung ke rumah Bibi Selin yuk. Iya bos. Nanti Atam-Atam ikut juga main persutannya ya bos. Iya Atam-Atam, kamu harus ikut juga biar kamu juga menikmati keindahan persutan yang besar itu. Iya bos. Wah Bibi Selin rumahnya di mana ya bos? Sebentar lagi sampai Atam-Atam. Aduh, ada orang itu. Wah, ibu-ibu itu tidak pindah. Aduh, bos, pelan-pelan, bos, kalau nyetir, bos. Iya, Atam-Atam. Aduh, itu tadi sih orangnya tidak ke pinggir, makanya kena tabrak, Atam-Atam. Wah, lihat, Bibi Selin sudah di luar ini. Bibi Selin, kami mau main di rumahnya kamu. Mau main perosotan punya kamu yang baru itu, Bibi Selin. Iya, kakak Yuta, boleh. Ayo semuanya yuk masuk ke perosotan memilih Bibi Selin. Iya, Bibi Selin, kami boleh ya pinjam sebentar. Iya, kakak Mio, boleh kakak Mio main perosotan ini. Ayo semuanya naik yuk. Wah persutannya Bibi Selin ternyata tinggi sekali ya Atam-Atam. Iya bos, benar bos. Persutannya sangat tinggi sekali. Wah gimana? Kakak Yuta, lihat itu. Di atas sana sangat tinggi sekali ya kakak Yuta. Ke bawah sampai kelihatan semua kota Sakura. Iya Mio. Lihat itu, semuanya terlihat sangat jelas Mio. Iya benar bos. Wah kalau di sini kita betah bos. Wah perosotannya sangat tinggi sekali, tapi mengerikan bos. Iya Atam-Atam, makanya kalau main perosotan ini kita harus berhati-hati. Soalnya perosotan ini tinggi sekali. Wah perosotan ini tinggi sekali Atam-Atam. Iya bos, benar bos. Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh. Baiklah semuanya, apakah sudah lapar nih? Kalau lapar kita beli makanan dulu yuk di umat. Iya kakak Yata, aku juga sudah lapar nih. Ya udah kalau begitu ayo kita ajak Bibi Selin juga belanja di sana. Ide bagus kakak Yata. Baiklah kalau begitu kita cari Bibi Selin. Bibi Selin. Wah mana ya Bibi Selin? Kenapa tidak ada di sini? Ada apa kakak Mio?
Ayo sini ikut kita belanja. Iya kakak Mio. Baiklah kalau begitu Bibi Selin ikut. Iya Bibi Selin, kita hari ini mau belanja di Yumat. Mau makan-makan enak bersama Tamato dan juga kakak Yuta. Kamu nanti juga boleh makan sepuasnya di sana. Wah Bibi Selin senang sekali kalau begitu. Ya kakak Yuta yang beliin semuanya Bibi Selin. Ya Bibi Selin, ayo kita mumpung sudah sampai. Kakak, aku mau beli-beli dulu ya, Kak. Iya, silakan Mio, Yuta. Ayo, Mio, kita pilih semua makanan yang enak di sini. Iya, Kakak Yuta. Ayo kita pilih makanan yang enak. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bayar dulu, Mio. Apa sudah kita belanjanya ini? Kakak Yuta, masih ada sedikit lagi yang belum kita ambil. Oh, ya udah, kalau begitu, kita ambil saja semuanya. Iya bos, benar bos, biar kita makan lebih puas nanti bos. Iya kakak Yuta, ayo cepetan kalau begitu. Kalau sudah, kita bayar kakak Yuta. Iya Mio, tenang saja dulu Mio, kita pilih sepuasnya dulu. Iya bos, benar bos. Wah di sini makanannya banyak sekali dan enak-enak semua bos. Aku jadi bingung ini. Kamu teman-teman tinggal ambil saja. Iya bos, kak ini ya kak belanjanya ya kak. Iya terima kasih Yuta. Ayo teman-teman kita makan di sini saja sambil lalu nunggu sore hari melihat kendaraan yang begitu indah dekat sakura. Iya kakak Yuta. Enak rasanya. Nyam. Teman-teman punya kamu kok tidak dimakan? Bos punya aku sudah habis bos. Wah kamu makannya cepat sekali teman-teman. Iya bos, soalnya aku kalau makan itu gas. Wah ternyata ini tempat perosotan yang baru dibangun. Aku main ini dulu mumpung tidak ada orang sama sekali di sini. Mereka tidak tahu kalau aku adalah Upin Ipin, hantu jahat yang paling menyeramkan di kota sakura. Wah di sini sangat tinggi sekali perosotannya. Aduh, andai Ipin ada di sini pasti dia senang. Aku sendirian. Aduh, capek deh. Tangganya mana banyak sekali lagi. Aku hitung tadi ada 500 lebih. Aduh, capek deh. Mana ya? Kok tidak ada tangga lagi? Iya benar, di sini sudah prosotannya sudah sampai. Baiklah kalau begitu. Aduh, kenapa aku jatuh ke bawah? Aduh, ternyata min prosotan ini susah sekali. Aduh, capek lah rasanya aku nih. Aku lompat dulu 1, 2, 3. Wah, seru sekali main perosotan ini. Ye, aku bisa main perosotan ini dengan enak sekali. Kakak Yuta, sepertinya tadi ada mobil van berhantu lewat di sini. Iya Mio, aku juga melihat Mio. Sepertinya dia berhenti di rumah Bibi Selin. Waduh, mobil van itu ngapain ya Mio? Iya Kakak Yuta, jadi serem nih. Iya. Aduh gimana ini kakak Mio, kakak Yuta. Tenang Bibi Selin, kami akan coba mengeceknya. Semoga mobil van berhantu itu tidak ngapa-ngapain rumahnya Bibi Selin. Iya bos, benar bos, ayo kita cek saja bos. Wah ini kan malam takbiran, kenapa ada mobil van berhantu ya bos? Aku juga tidak tahu teman-teman. Wah benar lah itu, ada Upin Ipin berhantu dan mobil vannya. Iya kakak Yuta, aduh gimana nih. Wah Upin Ipin, kamu ngapain di sini? Apa kamu Yuta? Aku di sini cuma numpang main. Aku tidak mengganggu kalian. Iya Pin, tapi jangan kau sering-sering ke sini. Soalnya kamu kan hantu. Kami manusia biasa. Iya, aku tidak akan lama-lama di sini. Baiklah kalau begitu, aku pergi saja dari sini. Kamu pelit sekali. Cuma mau minjem prosotannya. Bukan begitu Pin, itu punya Bibi Selin. Takut diambil kamu katanya. Kamu banyak omong. Aku pergi saja dari sini. Yuta ini mengganggu selalu kesenanganku. Kakak Yuta, lihat Upin Ipin itu sudah pergi. Iya Mio, mobil van dan Upin Ipinnya sudah pergi. Wah, kita berhasil mengusir Upin Ipin. Untung saja Upin Ipin tidak mencuri perosotan yang kita miliki Mio. Iya Kakak Yuta, yeay, kita berhasil. Iya Mio, baiklah kalau begitu kita masuk ke dalam saja. Kita tidur istirahat dulu, takut-takut nanti ada mobil van hantu lain yang datang ke sini. Iya benar Kakak Yuta, kalau begitu ayo Bibi Selin kita masuk. Iya Kakak Yuta, Kakak Mio, ayo kita tidur dulu yuk. Bibi Selin juga mulai ngantuk nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya.